Halo sob, ketemu lagi di channel Ferdinand Autobird. Saya berikan kasih tips ya, kenapa mobil Bluebird itu terjamin kualitasnya. Karena khususnya di Pulau Kalibata ya, karena saya melakukan salah satunya adalah pembersihan fuel pump. Nah, nanti kita akan lihat, saya akan kasih tahu tutorial caranya pembersihan fuel pump kayak gimana. Nah, fuel pump ini ada di sini sob, di bawah jok belakang. Untuk Vios, Limo, Yaris yang mesinnya sama 1NZFE itu fuel pump-nya ada di belakang. Kenapa sih harus dibersihkan? Walaupun mobil ini nggak kenapa-napa, itu pemakaian dari driver ketika mobil ini beroperasi itu memang pasti akan membuat fuel pump ini akan kotor. Caranya ini peralatannya dulu sob, kalian bisa ini sendiri di rumah ya. Yang penting kalian modal obeng minus tang biasa aja, apa aja lah, yang penting tang buat nanti cabut selangnya, kleman di selang. Lalu ini kuncinya, kalau untuk mobil Vios, Limo, Yaris itu perlu kunci SST seperti ini sob. Dan ini juga bikinan sih, mungkin kalian kalau kalian ingin bikin sendiri di tukang bubut buat mobil kalian sendiri, silakan. Nih contohnya seperti ini, ada 4 kaki yang megang, nanti saya akan kasih lihat megang di fuel pump-nya buat membuka fuel pump-nya sob. Lalu stang sok dan pipa, karena kalau cuma stang sok aja keras, kemungkinan harus dibantu sama pipa. Nah, caranya kita buka joknya dulu. Joknya mudah dibukanya, ini sudah saya buka ya, ini cuma buat ini aja, lebih memudahkan aja. Ini kan ada seat belt nih yang terhubung ke sini nih, ini dibuka, didorong ke dalam, lalu ini seperti ini nih, ini di kronologisnya seperti ini, kalian angkat begini, digentak ya caranya, soalnya ini ada klemannya, kalian gentak begini kenceng biar kebuka klemannya. Nah seperti ini nih. Nah ini sob, nih ini dia masuk ke sini, itu fungsinya dari ini, pakai pipa apapun bisa ya, kalian gentak ke atas buat membuka ininya, kunciannya di sini. Sama ini juga. Lalu kalian buka ini. Ini kan ada kaitnya, pengaitnya. Hati-hati kalian buka dari sini. Karena kalau kalian nggak ngeh, kalian paksa tarik nggak bakalan bisa kebuka. Ini ada 2. Nih. Oke, sob. Nah, sekarang kita mau buka dulu ya. Nah, ini fuel pump-nya ada di sini, sob. Filpamnya ada di sini, kita buka dengan cara kita congkel. Nih, udah kebuka nih. Kalian tarik, kalian angkat ke sini. Nah, ini bentukannya seperti ini yang mungkin kalian belum pernah lihat, tapi sudah pernah saya upload ya di video short cara pembersihannya. Nah, caranya kita buka ini dulu nih. Kleman di sini nih di selang. Ini saya minta tolong kawan saya sob untuk bantu megangin handphonenya biar lebih memudahkan, biar kalian juga lebih paham gitu untuk membukanya sendiri di rumah. Simple kok sob, nggak susah. Nah ini dibuka, didorong aja sob, dorong. Nah ini selang-selangnya tinggal diselipin aja, selipin ke dalam nih. Abang miringin sini. Nah, biar kelihatan. Ini juga selipin aja. Nah, ini cara bukanya. Oh, ini dulu. Biar enggak, biar gampang. Ini coba di zoom ke sini. Deketin. Nah, ini caranya gini. Ini kan ada. Ini di ada coakannya di. Agak susah ya sob.
Nah. Tuh, tarik. Tuh, dicolokkan ini tadi nih. Didorong pakai obeng biar dia keluar. Nah. Dorong terus pakai obeng sampai keluar nih pengaitnya, penguncinya. Kita simpan. Baru ini ditarik. Pelan-pelan, karena kalau mobil baru hidup pasti bensinnya akan ngocor keluar. Nah ini selipin aja ke dalam sini nih. Selipin. Baru ini cara bukanya, ditekenin aja pakai tang. Karena kalau pakai jari agak keras ya sob. Pakai tang sambil didorong. Ini caranya. Dorong pakai obeng. Nah. Gitu sob. Nah baru ini SST-nya fungsinya, karena dia model fuel pump-nya penguncinya seperti ini, jadi dibutuhkan SST buat megang pegangan ini fuel pump-nya. Kalian bisa buat sendiri di tukang bubut, bisa modelannya seperti ini nih. Palang ini kuat nih sob. Nah baru kalian tekan. Nah, ini ditahan. Baru kalian putar. Kalau dia keras, itu berarti belum pernah dibuka sama sekali ya, sob. Ini ketahuan belum pernah dibersihkan ya. Karena dia keras. Sering hati-hati nih sob, ini sering keluar. Apa agak susah sih masukin, nempilinnya agak susah. Nah, setelah kebuka, kuncinya gini doang nih sob. Nah, tuh. Udah kebuka. Nih. Sistem ngoncinya begini mekanismenya. Baru kita buka. Ini mungkin diselipin sini aja kali ya. Pokoknya kalian coba selipin di mana aja biar nggak mengganggu. Nah, tuh kelihatan masih banyak tanah-tanahnya ini belum pernah dibuka. Udah kotor. Nah ini kita bersihkan. Angkatnya begini. Hati-hati ya sob, soalnya ini ada pelampungnya nih. Cara ininya, nih pelampungnya digeser, ngiringin ke sini. Baru angkat nih itu. Jangan sampai rusak pelampungnya. Dah, matiin kamera. Setelah kalian bongkar ya sob ya, ini note aja, catatan buat kalian. Biasanya ini kan ada sealnya nih, karet yang berbentuk yang berwarna hitam ini nih. Biasanya ini tuh kalau setelah dibongkar, entah itu berkali-kali atau mungkin baru pertama kali kalian bongkar, ininya apa namanya, langsung susah dipasang. Ketika dipasang dia akan keluar itu. Kalian nggak perlu harus ganti karetnya ya. Caranya kalian cuma olesin grease nih kayak gini nih. Nih kalian olesin grease di permukaannya biar dia nempel ke sini dulu. Karena kalau dia kalian biarin dia lepas sedikit, melejit sedikit aja ketika dipasang lagi fuel pump-nya, nanti dia pasti akan bocor gitu. Ini kalau kalian mau bongkar sendiri, ini tipsnya ya. Jangan sampai ini melejit gitu. Jadi setelah dibersihin nih sob, saya nggak perlu ini ya ngevideoin waktu pembersihannya, karena kan sudah ada nanti di linknya, kalian bisa lihat link shortnya itu waktu pembersihannya. Jadi ini pembongkaran dan pemasangan juga harus kalian perhatikan. Selain karet yang tadi saya bilang, ini juga harus kalian perhatikan nih. Ini kan ada tiga baris
yang menonjol nih, beda yang lainnya kan sama tuh. Ini kunciannya nih, tuh masukin dari sini dulu, dari sini ke sini. Jadi gini, nah biar nggak melejit, biar pas, nggak miring. Nanti di ujungnya ini dia pasti akan ketemu di sini. Jadi antara di sini sampai sini, itu baru artinya dia udah kencang, udah rapat ya sob. Gitu. Nih kayak gini ya, saya coba ya. Hati-hati sob, kalau karena pemasangan ini banyak yang pada melejit, nggak pas miring. Akibatnya apa? Akibatnya bensin itu naik, aromanya sampai ke kabin. Nih kayak gini tuh, masih miring. Ini agak ribet juga sob. Ini mungkin miring sedikit ya, tapi nanti dia akan lurus. Ini ngepasin. Pastikan ketika dia nanti kan dia muter nih, sampai bunyi klik gitu. Kalau dia bunyi klik berarti dia udah ngekap ya sob. Nih dengerin nih. Nah, tuh. Itu artinya dia udah ngekap dan udah rata. Tinggal dikencengin. Kalau kalian putar-putar begini terus enggak bunyi, mendingan kalian bongkar lagi karena nanti akan bocor. Sampai sekuat tenaga aja ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi barusan, posisi yang tiga baris ini harus di sini sampai ke sini. Nah, kalau dia udah sampai sini atau di sini mungkin bisa kalian paksa. Ini artinya udah rata dan udah kencang. Nih, tuh. Kalian pastiin lagi di sininya nih. Cek lagi rata atau enggaknya. Untuk pastiin aja. Nah, ini udah rata, baru kalian pasang selang-selangnya. Pasang klemannya. Ini jangan lupa, jangan sampai hilang ya klipan ini, karena tekanannya tinggi ini bisa mental sob. Kalau mau masang ini didorong, dorong ke bawah. Nah ini tekan tuh sampai dia bunyi ngeklik dan ininya masuk ke dalam nih, baru kita pasang ini. Sebelum dirapiin, tes dulu, kita hidupin ya sob. Ini lagi naik nih, belum hidup. Sampai kalian injek pedal gas. Nah tuh. Mobil kalian Yaris, Vios, atau Limo, sama ya sob. Semuanya sama kayak gini modelannya. Kalian tinggal bikin kuncinya aja ke tukang bubut. Kalian tanyain modelan seperti ini bisa diusahain ke tukang bubut. Jadi mobil yang dijual dari Bluebird khususnya ya, khususnya di Pulau Kalibata itu terjamin kualitasnya. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika kalian suka, silakan kalian share dan kalian bantu subscribe untuk mendukung channel ini ya sob. Dan terima kasih sudah menonton.